Kompleks Olahraga Jakabaring Palembang memiliki fasilitas 5 rumah ibadah yang diperuntukkan untuk para atlet dan ofisial peserta Asian Games 2018. Kelima rumah ibadah ini meliputi tempat ibadah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. PT Jakabaring Sport City, pengelola kawasan olahraga Jakabaring, memastikan rumah ibadah ini akan siap sebelum Asian Games. Pembangunan rumah ibadah merupakan bagian dari kontrak untuk kota tuan rumah Asian Games yang mengharuskan memiliki fasilitas rumah ibadah. Sesuai dengan apa yang ada di dalam host city kontrak, bahwa seluruh atlet dan official ini kan wajib disediakan fasilitas, baik itu fasilitas pendukung. Ini kan bagian daripada fasilitas pendukung daripada keolahragaan tersebut. Fasilitas rumah ibadah dibangun pada satu titik dan berada berdampingan. Selain itu berada tak jauh dari wisma atlet agar mempermudah atlet dan ofisial beribadah. Yomira Kartika, Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang.